lagi kita dalam rancangan Travelog bersama kami, Host Diviana Lin, dalam round dengan kami. Kali itu, kami akan bawa kita orang ke sebuah perkampungan bau yang menarik di sekitar bau. Mungkin kita mau tahu di kampung sini, jom lawan dengan kami. Perjalanan ke Borneo Tribal Village, Kampung Apar mengambil masa selama 50 minit atau 33 km dari Bandaraya Kuching. Borneo Tribal Village itu dibina bertujuan untuk mempamerkan budaya dan gaya kehidupan orang asli Borneo khasnya di Sarawak. So, kami telah berada di Borneo Tribal Village. Wah, nang kacaklah kawasan tu. Cuh. Apa yang menarik di situ? Mau tahu dengan lebih lanjut? Kami akan berjumpa dengan Dato Peter dan juga Miss Yolanda, pengarah eksekutif Borneo Tribal Village. Hello, Miss. Hello. Hello, Miss Yolanda. Hello, Dato Peter. Oh, saya Dato Peter Nansian. Saya adalah pemilik Borneo Tribal Village. Dan saya Yolanda, pengarah eksekutif Borneo Tribal Village. Okey. Bilakah Borneo Tribal Village mula dibina? Oh, kita mula membinakan Tribal Village ini pada tahun 2012. Dan dibuka rasmi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita pada tahun 2017. Borneo Tribal Village ini ialah kita membinakan untuk mempamerkan budaya-budaya orang asli di Borneo ini. Supaya dapat lihat apa yang unik kepada berkenaan dengan kehidupan orang asli di Borneo ini. Tema utama Borneo Tribal Village itu adalah tribal yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan dan mempamerkan warisan suku Sarawak dari pelbagai reka bentuk, budaya, tradisi, makanan dan minuman pelbagai etnik. Bunga air mata pengantin atau nama saintifiknya Antigona Leptocus merupakan sejenis bunga yang sangat popular dalam kalangan peternak kelulut di Malaysia. Bunga itu dikatakan mempunyai ketinggian mencecah 25 kaki atau lebih dan tumbuh secara memanjat dan menjalar pada suluh paut. Bunga air mata pengantin itu menjadi sumber makanan kepada kelulut terutamanya spesies lebah. Stesen pertama yang akan dituju ialah ke Turtle Spit. Jadi, dan lepas itu jika kita mau cari rezeki, kita boleh bagi makan. Wah. Stesen itu merupakan sebuah pondok untuk memelihara dan mempamerkan kura-kura. Kita orang berpeluang memberi makan kepada kura-kura di situ menggunakan makanan yang disediakan aja. Stesen kedua yang kami pergi ialah ke gazebo, yaitu sebuah kolam yang menempatkan pelbagai spesies ikan. So here the fishes tahu yang kita datang, yang welcome kita. Okay. Kita orang jual boleh memberi ikan makan di kolam to menggunakan makanan yang telah disediakan oleh pihak Borneo Tribal Village. Oh. Wih, that one, that fish cantik. Beri segenggam makanan ikan nang si cukup sebab di dalam kolam to ada beratus-ratus ekor ikan. Nang banyaklah. Seterusnya, kami akan pergi ke sebuah stesen yang sesuai untuk berehat sambil menikmati dan mendengar deruan air terjun yang menenangkan. Peace of mind. Peace of mind. Okay. Kita duduk sini dan dengar air terjun. Enjoy. Thank you. Mungkin kita orang rasa stres dan banyak gila benda mau dipikir, bolehlah datang ke situ dan tenangkan pikiran kita orang. Deruan air terjun di stesen to diibaratkan kedak dari air terjun Gunung Singgai. Banyak aktiviti tradisional yang boleh kita orang pola di situ seperti menoreh getah, bermain permainan tradisional dan yang paling menarik
melawat ke museum mini yang mempamerkan alat-alat warisan suku kaum di Borneo. Di Borneo Tribal Village kita ada pokok-pokok getah untuk kita menunjukkan contoh kita menoleh getah. Jadi hari ini kita seluruh host kita mencuba untuk menoleh getah. Kita orang boleh rasai diri pun macam ne cara untuk menoreh getah secara tradisional menggunakan pisau toreh yang dah disediakan. Walaupun si pernah menoreh getah, tapi si salah untuk coba nak. Di situ pun ada jual ladang kelulut. Menariknya, kita orang boleh coba kepelbagaian rasa madu kelulut yang ada di situ. Madu kelulut atau Stingless Honeybee merupakan produk utama Borneo Tribal Village. Jadi, mun berkesempatan untuk pergi ke situ kelak, ibu lupa beli madu kelulut dari sidaknya sebagai tanda sokongan terhadap barangan tempatan. Sedap. Ini masam-masam manis. Yes. Memang. Ya, segar. Perkara paling menarik tentang Borneo Tribal Village itu adalah kita dapat bermain permainan tradisional seperti melastik dan menyuntik. Okey, satu kali lagi. Aktiviti tradisional pertama yang akan kami pola ialah melastik. Tengok. Sikit lagi. Selepas bermain aktiviti melastik tadi, aktiviti tradisional seterusnya yang kami akan pola ialah menyuntik. Oh, wow. Kena dia nanti jatuhkan. Jadi dia macam turun kan? Dari atas sikit. Sumpit merupakan sejenis peralatan tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah untuk memburu pada zaman dahulu. Kayu belian, bengkarai dan ulin merupakan antara jenis kayu yang digunakan dalam proses pembuatan sumpit to. Baruk ialah sebuah rumah bulat ikonik suku Bidayu di Borneo dan merupakan antara tarikan utama yang ada di Borneo Tribal Village. Baruk itu dinamakan sebagai Baruk Kopil yang dinamakan sempena pahlawan Bisingai kuno yang paling terkenal bernama Kopil. Tempat kami berdiri itu dinamakan sebagai Iconic Photo Taking Point. Untuk pengetahuan kita orang, tempat itu merupakan yang paling terkenal kerana setiap orang yang mengunjungi Borneo Tribal Village itu mesti akan mengambil foto ikonik dengan pusat Borneo Tribal Village sebagai latar belakang. Mun kita orang tertanya-tanya, adakah si penginapan di situ? Semestinya ada. Di Borneo Tribal Village tu ada menawarkan banyak jenis penginapan yang boleh kita orang pilih. Antara jenis penginapan yang ditawarkan adalah seperti rumah panjang kontemporari, rumah panjang tradisional, bilik motel, kabin yang diperbuat daripada buluh. Bagi kita orang yang berminat mahu rasai pengalaman tinggal di dalam rumah tradisional, kita orang boleh pilih Tribal Farm Hut, Tribal House dan Bamboo Cabin. Chalet itu dilengkapi dengan banyak kemudahan dan mun kita orang tinggal di situ, nang rasa kedak diam di rumah timpun aja. Lokasi chalet itu pun strategik
sebab terletak si jauh dari Sungai Adis. Buka aja pintu rumah, nang dah boleh nangga keindahan Sungai Adis ya. Nang si rugi mu mau bermalam di situ. Di Borneo Tribal Village Tok pun ada sebuah museum yang dikenali dengan nama Tribal Museum. Museum Tok dibina khas bagi menyimpan dan mempamerkan barang-barang kesukuan, alat-alat dan warisan dari suku utama Borneo khasnya di Sarawak. Tujuan museum Tok adalah untuk memelihara warisan-warisan daripada hilang di bawah arus pemodenan. Selain daripada Borneo Tribal Village, tarikan yang boleh kita orang kunjungi di sekitar kawasan Singai ialah seperti di Adis Buan Resort yang terletak di Kampung Segong, Singai. Bagi yang berminat untuk mengetahui lokasi Tok dengan lebih lanjut, kita orang boleh layari laman web sidaknya di borneotribalvillage.com atau di laman Facebook Borneo Tribal Village Ubud Pikatang Homestay. Oke, terima kasih Viviana kerana dapat sampai ke Borneo Tribal Village pada pagi ini dan nanti jumpa lagi lah. Terima kasih. Okey, setakat tu aja untuk episod kali tu. Mun kita orang mau rasai pengalaman dream pun di situ, jangan lupa datang ke Borneo Tribal Village. Kampung Tringusbong terletak 58 km atau 1 jam 18 minit perjalanan dari Bandar Raya Kuching. Perjalanan kami kali itu ke sebuah kampung yang didiami oleh majoriti kaum Bidayuh iaitu Kampung Tringusbong. Boleh kita ceritakan sedikit tentang Kampung Tringusbong baru tak? Kalau ikut sejarah Kampung Tringus, dulu kami tinggal di penempatan asal lah di sebelah atas. Di sebelah atas Banjaran Bungo. Di sana ada terbagi kepada tiga tempat. Perkampungan Tringus Asal dan Tringus Matan. Jadi di awal tahun 80-an, kerajaan suruh kami pindah ke Kampung Tringus Bong dan Labak Rotan dan Kampung Matan Nguan. Dengan peredaran masa, pertambahan penduduk, pertambahan bilangan rumah dan ketua isi rumah serta kemajuan dari masa ke semasa, maka pada awal tahun 2014, Kampung Tringusbong telah memohon untuk membentuk pentadbiran dan melantik ketua kaum sendiri. Setelah pertimbangan dan penilaian dibuat oleh pihak-pihak yang berkaitan, pada tahun 2015, permohonan tersebut telah diluluskan. Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tringusbong telah ditubuhkan dengan rasminya pada 17 Mei 2015. Untuk dari segi pelancongan, tarikan utama yang ada di kampung kami seperti hutan, sungai, air terjun. Kampung Tringusbong sememangnya terkenal dengan keindahan alam semula jadi yang sangat mengagumkan. Tarikan utama bagi sektor pelancongan di Kampung Tringusbong ialah seperti hutan, sungai dan air terjun. Selain daripada keunikan alam semula jadi, Kampung Tringusbong juga mempunyai sistem tagang yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian Daerah Bau dan Bahagian Kuching. Banyak spesies ikan yang telah diternak di bawah sistem ini yang diuruskan sendiri oleh penduduk kampung. Tapi, ikan-ikan yang diletakkan di bawah sistem tagang tok si boleh ditangkap macam ia aja. Antara spesies ikan yang diternak di bawah sistem tagang tok ialah seperti ikan sema, ikan sebarau dan ikan baung. We'll be right back.
kejernihan air serta keindahan sungai di Kampung Tringuspong mampu membuatkan kita orang rasa tenang dan damai apabila berkunjung ke situ. Para penduduk Kampung Tringuspong bukan sahaja dianugerahkan dengan keindahan alam, mereka juga hidup dalam suasana yang penuh harmoni. Walaupun terdapat beberapa penempatan di sekitar kawasan Kampung Tringus, namun kelestarian flora dan fauna di situ masih terjaga dengan rapi. Jadi homestay saya bermula pada 2019. Jadi kelengkapan di sana adalah 4 bilik. Kelengkapan dia sederhana. Di situ pun ada juga rumah penginapan yang disediakan oleh penduduk kampung. Dan salah satunya adalah seperti yang disediakan oleh Encik Dulok atau Aji. Kedudukan rumah penginapan pun sangat strategik. Rumah penginapan yang terletak di tepi sungai yang mengalir sangat indah. Kita orang dapat mandi di sungai, terutamanya jika cuaca bagus. Tengah dibuat. Tapi cuaca ini kalau hujan, tempat ini sungai dia terlalu deras. Dia tidak macam tempat lain. Kalau dia hujan, kalau air besar memang hanyut habis. Jadi itulah yang masalah di sini. Jadi kalau mau main sukan air kah apakah, waktu kemarau lagi bagus. Mu mau mandi atau bermain sukan air di situ, pastikan kita orang sentiasa berhati-hati. Mun hari hujan lebat, kita orang si digalakkan untuk mandi atau bermain sukan air kerana aliran sungai yang terlalu deras. Aktiviti lain yang kita orang boleh polah di sungai itu ialah tubing air dan berakit. Salah satu tarikan yang menjadi tumpuan di Kampung Tringuspong Tok ialah Jabatan Buloh. Jabatan Buloh Tok dibina bertujuan untuk merentasi sungai dari pusat kampung ke lokasi rumah penginapan yang terletak di seberang sungai. Okey, kini Tok kami berada di Jabatan Buloh. Walaupun kami kaya, tapi kami akan cuba untuk melalui Jabatan Tok. Jom! Sektor pertanian merupakan antara yang diusahakan oleh penduduk kampung di situ. Dikelilingi dengan pemandangan alam semula jadi yang menghijau, sudah pastinya kunjungan kita orang ke situ akan memberikan kita orang merasai suasana perkampungan yang tenang dan damai. Apakah harapan Encik Aji dan harapan Encik Pengerusi untuk industri pelancongan khasnya di negeri Sarawak? Tourism di Sarawak ini akan berkembang pesat, lebih-lebih lagi di pendalaman lah. Kena banyak tempat yang belum diterokai seperti di kampung kami di sini. Banyak lagi yang kita belum sampai ke sana oleh sebab liku-liku jalan yang susah dan geografik tempat ini ada susahlah untuk dilawati. Dan kerana yang saya tahu Sarawak adalah tempat yang paling unik di Malaysia untuk dilawati. Kerana banyak keturunan dan banyak bangsa dan dia bercampur gaul, tidak ada masalah. Contohnya tempat makan, tempat minum, tak ada masalah seperti yang di tempat lain lah. Ini yang paling unik dan di luar negara pun kalau dia datang sini, yang saya tahu orang Sarawak ni banyak pandai cakap Inggeris. Jadi orang yang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris pun dia suka nak datang ke Sarawak. Betul. Walaupun orang tua-tua kita tengok dia sudah 70 macam tu, kita jangan nak tengok rendah pada dia. Dia yang paling pandai lagi cakap Inggeris yang lebih dalam daripada kita. Okay, bagaimana pula dengan Encik Pengerusi? Seperti yang kita tahu, Sarawak memiliki etnik yang berbilang kaum, pergaulan dan cara hidup yang berbeza. Tetapi dalam satu rumpun, apa-apa hal pun dia orang boleh bergabung, bersatu dan
menjayakan suatu objektif dalam bentuk berbagai kaum, berbagai bangsa. Yang kedua, mengenal pastilah lokasi-lokasi baru di seluruh negeri Sarawak lah. Sebab negeri Sarawak ni memang keluasannya yang paling besar dalam Malaysia. Jadi saya anggap dan saya fikirlah masih banyak tempat-tempat lain yang belum kita jumpa, yang belum kita terokai untuk dimunculkan sebagai lokasi pelancongan di negeri Sarawak. Tarikan lain yang boleh kita orang kunjungi di kawasan sekitar ialah seperti Nibiki Bamboo Resort yang terletak di Kampung Bijure Munggang. Banyak aktiviti yang boleh kita orang peroleh di situ seperti bermain ATV, bermandi manda dan barbecue. Rumah penginapan pun ada juga. Bagi yang berminat untuk membuat kunjungan ke Kampung Tringus Bong tu, kita orang boleh hubungi Encik Media selaku Ketua Kampung Tringus Bong di talian 013-6484-9998. Okey, setakat itu saja untuk episod kali itu. Kami Viviana Lee Winston. Jangan lupa untuk ikuti kami orang di episod yang seterusnya.